Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan terkait dengan cara pengerjaan soal kasus yang ada di dalam buku Komputer Akuntansi jilid 1 karangan daripada Pak Suyono. Oke, ini ya. Ini merupakan soalnya, bukunya ya. Jadi karangan Pak Suyono. Jadi di akhir bukunya Pak Suyono, buku Komputer Akuntansi kelas 11 jilid 1 itu terdapat soal kasus. Nah, soal kasusnya itu ada di halaman 171 ya. Nah, ini terkait dengan Lisa Beauty Salon. Nah, di video ini akan kami sampaikan tentang bagaimana caranya sih untuk mengerjakan kasus yang ada di dalam perusahaan salon namanya Lisa Beauty Salon. Nah, informasi umum perusahaan ini merupakan salon yang dibuat oleh Miss Lisa pada tanggal 1 Desember 2010. Salon itu berada di pertokoan Blok M, lantai 3, A4, Jakarta Selatan. Telepon faxnya 021-222-3344. Nah, di sini Miss Lisa memutuskan agar setiap penerimaan uang akan disetor ke bank pada hari yang sama dan setiap pengeluaran uang di atas 1 juta menggunakan cek atas rekening perusahaan pada bank BCA. Jadi, dalam hal ini, perusahaan itu tidak pernah menyimpan uangnya dalam jumlah besar. Jadi, langsung di-store pada hari yang sama. Tetapi, tetap yang namanya Miss Lisa itu memiliki kas kecil atau kas di tangan nanti. Yang mana, kalau misalnya pengeluarannya di atas 1 juta itu nanti menggunakan cek. Kalau kurang dari 1 juta menggunakan bukti kas keluar. Nanti kita lihat di transaksinya. Nah, Miss Lisa memutuskan mulai 1 Januari 2013 digunakan komputer akuntansi menggunakan My Accounting versi 18 dan periode akuntansi 1 Januari hingga 31 Desember yang dibagi dalam 12 periode bulanan. Nah, Anda ditunjuk sebagai petugas yang bertanggung jawab di bagian akuntansi. Tugas kita ada tiga. Yang pertama, menyiapkan file data bisnis yang diperlukan. Yang kedua, mengentry data transaksi keuangan setiap harinya. Dan yang terakhir adalah menyiapkan laporan keuangan yang diperlukan. Terkait dengan Miss Lisa, ini menawarkan beberapa jasa terlengkap dengan harganya. Jadi mulai dari paket 1 hingga paket 7, yang paket termurah itu paket 1 itu harganya 200.000 dan yang termahal itu adalah paket 7 yang harganya 1,5 juta. Ini neraca saldo per 1 Januari 2013. Artinya ini merupakan data keuangan per 31 Desember 2012. Terus ini transaksinya ya selama bulan maaf ini seharusnya bulannya bulan Januari ya, bukan bulan Desember. Ini transaksinya cukup banyak ya, nanti akan kita bahas. Terus ini daftar akunnya, ya daftar akun yang harus dimasukkan di dalam Mayob. Oke, laporan yang dihasilkan ada tiga di sini ya, laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan arus kas. Oke, langsung saja ya kita kerjakan Miss Lisa atau Salon Lisa ini di dalam video ini. Oke, jadi video ini kami bagi jadi dua ya. Yang pertama video 1 itu isinya tahap persiapan dan yang kedua itu adalah tahap pengerjaan dan tahap pelaporan. Nah, untuk tahap persiapan di sini terdiri dari berapa ya? 5 kegiatan yang perlu Anda laksanakan. Yang pertama itu persiapan daftar akun. Jadi, kalau misalnya Anda lihat ya di bukunya Pak Suyono ini kan di daftar isinya kan sudah terlihat ya. Kalau misalnya Anda pengen mengerjakan apa namanya Mayob, itu ada satu menyiapkan data awal, itu isinya adalah nama perusahaan, alamatnya, nomor telepon, periodenya, dan seterusnya. Yang kedua membuat daftar akun. Nah, ketika Anda membuat daftar akun dan di sini Anda menggunakan menu import, maka saran saya yang pertama itu Anda membuat akun import dulu ya. Jadi ketika Anda kok membuat data awal dulu, setelah itu baru membuat import, maka nanti munculnya seperti ini ya. IO error in routine ya, jadi in routine. Jadi artinya tolong Anda membuat file import dulu supaya nanti bisa diimport dan bisa cepat. Nah,
Sebenarnya tidak import juga tidak masalah, asal mau ngetik satu persatu dan mungkin butuh waktu yang lama ya, terutama untuk bagi saya sendiri walaupun sudah beberapa kali mengoperasikan Mayok. Kecuali jika memang ada aturan tidak boleh import, ya beda lagi ya, tetapi di sini kan tidak ada aturan, jadi kita sudah punya soft file soalnya, jadi kita tinggal copy paste dan nanti langsung kita menggunakan menu import. Nah, sekedar informasi, jikalau Anda melakukan import lalu Anda menjumpai ini IO error in routine, tolong salah satu langkah atau solusinya yaitu komputernya minta di restart ya. Jadi restart, setelah itu baru Anda buka Mayok dan melakukan import. Insya Allah itu bisa. Tetapi kalau misalnya Anda paksa-paksa ya munculnya seperti ini terus gitu ya. Itu untuk video 1. Jadi pertama itu nanti kita buat daftar akun dulu. Setelah itu baru data awal perusahaan. Nah, instalasi aplikasi Mayok jika tidak ada Mayok, tetapi di komputer saya ini sudah ada, jadi ini dilewati aja. Lalu cek format tanggal dan simbol mata uang, ini juga dilewati aja, tidak masalah. Yang intinya itu di poin C sama poin D ini ya, saya kasih warna merah ya. Oke, ini. Jadi pembuatan file data perusahaan dan cek informasi perusahaan. Dan yang ketiga, langkah ketiga itu daftar akun. Kita melakukan yang namanya import akun. Jadi setelah kita selesai membuat daftar akun ini, maka nanti kita melakukan yang namanya import. Setelah import daftar akun, kita melakukan penyesuaian linked account. Setelah itu baru cek, edit dan hapus data akun yang tidak perlu ya. Karena walaupun Anda sudah melakukan import daftar akun, di Mayok itu sudah menyediakan daftar akun defaultnya. Jadi Anda harus melakukan cek, edit, dan hapus. Langkah terakhir biasa cek akhir data akun, pastikan akunnya itu menggunakan akun yang ada di dalam bukunya Pak Suyono ini ya. Jadi jangan sampai ada akun lain selain akun ini ya. Jadi selain akun ini terutama yang detail itu bisa dihapus gitu ya. Setelah itu penyesuaian pajak seperti biasa, cek, edit, dan hapus pajak yang tidak digunakan karena di Mayok kebetulan kita pakai Mayok Australia, tentu nanti muncul banyak sekali kode pajak. Yang kelima, kita pencatatan saldo awal perusahaan Lisa. Itu untuk video pertama. Untuk video kedua, itu kita memasukkan transaksi mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari. Jadi transaksinya ya, mulai dari ini ya, tanggal 3 ya ini ya, kita masukkan hingga nanti berakhir pada tanggal 31 Januari. Lalu terakhir tahap laporan, kita hanya tinggal menampilkan saja ya, kita tidak membuat tapi kita tampilkan aja di Mayok nanti. Oke, kembali ke sini ya. Jadi tahap awal kita yaitu pembuatan daftar akun. Oke, pembuatan daftar akun untuk import ini, yang pertama yang perlu Anda lakukan adalah buka Microsoft Excel Anda. Oke, jadi langkah untuk import, maaf, yang pertama buka MS Excel ya. Yang kedua copy paste yang ada di e-book ya, yang ada di e-book. Yang ketiga edit dan rapikan. Yang keempat simpan dalam format TXT. Oke, tahap kelima selesai ini ya. Jadi langkah untuk pembuatan akun import itu pertama buka Excel, yang kedua copy paste daftar akun ya, yang ketiga edit dan rapikan, yang keempat simpan dalam format TXT, maaf simpan ini ya, lalu yang kelima selesai. Oke, mari kita coba ya. Oke, yang pertama kita sudah membuka Microsoft Excel-nya, kita blank workbook. Setelah sudah, kita cari daftar akunnya yang ada di sini ya. Ini, jadi saran saya sih, Anda menggunakan Foxit Reader ya. Oke, ini
copy ke klik kanan ya. Jadi kalau misalnya, jadi caranya gini, kalau misalnya Anda masih pemula, mulai dari sini ya, home, klik home, Anda pilih yang ini, select ini, akun ini sampai bawah di page ini ya, jangan sampai bawah. Setelah itu kan sudah bold ya, sudah terpilih. Setelah itu salah satu kata gini, copy. Oke. Kalau sudah, klik kanan, paste. Sudah ya. Lalu halaman selanjutnya. Nah, ini sama kayak halaman saat awal tadi ya. Ini halaman kedua. Klik kanan, copy. Lalu sudah, ini klik kanan, paste. Sudah. Terakhir di halaman ke, oh maaf, cuma dua halaman ya. Oke, gitu ya. Setelah sudah, maka tahap ini sudah ya. Setelah itu edit dan rapikan. Oke, kita edit dan rapikan. Nah, ini ada akun seperti ini ya. Tolong Anda edit caranya ini dipilih. Setelah itu Anda pilih wrap text. Wrap text lagi. Nah, oke, sudah. Anda pilih ini ya. Klik dua kali. Nah, sudah. Jadi di sini header itu serunya H ya, bukan ada bank. Ini bank itu kita geser. Oke, ini juga kita geser, ini kita juga geser. Fixed asset geser. Pokoknya akun detail itu dimasukkan ke dalam account type ya. Jadi supaya nanti mudah dalam import. Geser long term, geser ini juga, geser income, geser expense, geser cost of sales, geser ini expense semua, ini geser other income, geser other expense, geser. Jadi pastikan headernya cuma menyisakan huruf bahasa saja ya. Kalau sudah dirapikan ini. Nah, ini sudah ya. Ini merupakan akun importnya. Setelah sudah, silakan klik file, save as, pilih this PC atau my computer atau apalah yang ada di dalam komputer Anda. Lalu silakan pilih di data selain C ya. Kalau saya ini tak taruh di folder komputer akuntansi Lisa Beauty Salon ya. Saya kasih daftar akun nama filenya ya. Oke, setelah sudah memberikan nama, tolong save as type-nya ini Anda ganti jadi TEXT ya, type delimited ini. Oke, ini diklik sudah. Kalau sudah silakan klik save. Muncul seperti ini, maka klik. Intinya tuh karena Excel itu seharusnya tidak seyogyanya Anda nyimpannya di TXT, maka dari itu muncul notifikasi seperti ini. Jadi ya Anda klik yes aja, karena kita memang butuhnya itu apa namanya, save type-nya itu adalah TXT. Kita klik yes. Ya sudah. Setelah sudah kita cek apakah sudah masuk beneran atau enggak. F, Sigma Bank Sri, lalu Komputer Akuntansi. Nah, ini Lisa Beauty Salon. Nah, ini sudah ada daftar akunnya. Nah ini ya, kalau misalnya Anda membuka daftar akunnya akan muncul seperti ini, dan tolong ini jangan di edit ya. Oke, kalau sudah langsung kita buka aplikasi MyOpta, ini close aja. Kita buka aplikasi MyOp accounting kita. Kita klik create. Nah, jadi intinya itu di persiapan daftar akun ini sudah selesai ya. Jadi tahap awal ini sudah selesai kita kerjakan. Selanjutnya itu adalah poin 2, persiapan data awal perusahaan. Cek yang pertama, lakukan instalasi aplikasi MyOp jika tidak ada, dan faktanya di komputer saya sudah ada. Lalu kalau sudah, jika misalnya Anda kok pengen tahu ya gimana caranya cek format tanggal dan simbol mata uang, silakan cari di format di kontrol panel. Panel. Nah, ini sudah ada. Nah, silakan Anda cari ini clock and region, lalu Anda pilih change date, time or number format. Kita pilih. Setelah sudah, nah secara administratif sebentar, formatnya, nah ini silakan Anda ganti ke Indonesia, cari Indonesia. Nah, ini ya, nih Indonesia. Iya. Oke,
Oke, ini formatnya ini short date-nya. Short date-nya itu artinya pendek ya. Tanggal pendeknya itu D-nya cuma dua kata atau tanggal lah nanti ya. 01, 02, 03 gitu. MM-nya itu adalah 01 sampai 12, year-nya itu 4. Itu formatnya. Kalau sudah, cek di additional setting. Nah, ini number ya. Ini contohnya numbernya, currency-nya ini sudah RP ya. Jadi sudah sesuai ya. Jadi di sini karena kita menggunakan rupiah ya. Jadi tentu di sini apa namanya simbolnya adalah rupiah. Kecuali kalau mohon maaf yang Anda gunakan tuh adalah dolar, maka Anda ganti dolar seperti ini ya. Tuh. Oke, sudah ini time-nya sudah ya sama. Date-nya juga seperti ini nanti. Kalau sudah di OK, kita klik apply. Kalau sudah di OK. Nah, itu ya. Itu untuk cek format tanggal dan simbol mata uang. Jadi ada di kontrol panel. Yang selanjutnya di My Accounting kembali ke sini lagi ya. Oke, serial number-nya ini Anda kosongi saja ya. Kecuali kalau Anda tahu serial number-nya. Kalau nggak tahu ya dikosongi aja. Itu nggak wajib sih. Yang paling wajib itu company name-nya. Diganti Lisa. ABE-nya itu apa namanya NPWP ya. Di buku ini kelihatannya tidak ada NPWP-nya ya. ABN itu adalah Australian apa namanya pajaknya Australia. Di sini kan tidak ada NPWP-nya, jadi kita kosongi saja. Setelah itu address-nya itu ada di, nah ini pertokoan blok M. Oke, paste aja. Lalu nomor teleponnya, toltax-nya ini kebetulan sama ya, walaupun biasanya tuh nggak pernah sama. 021 spasi 223344. 021 maaf. 21. Jika sudah klik next. Nah, untuk current financial-nya ini tahun 2013 ya. 2013. Last month-nya itu di bulan Desember ya. Artinya laporan keuangan kita untuk akhir tahun itu di bulan Desember. Conversion month-nya itu transaksinya ya. Jadi transaksi kita itu dimulai, kebetulan di buku ini kan dimulainya bulan Januari ya. Jadi kita pilihnya itu bulan Januari. Kecuali kalau misalnya semua transaksinya itu di bulan Desember, kita pilih Desember gitu ya. Oke, kebetulan ini transaksi tanggal 1 Januari ya, 1 Januari. Terus number of accounting periodnya itu 12 ya, sesuai di buku, 12. Kalau 13 ya kita pilih 13 ya, kalau 12 ya 12. Klik next. Ini ya, jadi please confirm your accounting information. Jadi data ini tuh tidak akan bisa Anda ganti ya. Kalau misalnya company information ini bisa Anda ganti company name-nya, address-nya, phone number-nya, itu masih bisa Anda ganti. Tetapi kalau yang ini itu tidak bisa diganti ya. Bisa diganti ya mulai dari awal. Tuh. Kalau sudah, nah ini ya. Silakan Anda pilih yang import, yang poin B. Ya. Klik next. Nah ini Anda ganti ya, jangan di C. Change di data komputer akuntansi Anda yang tadi ya. Disamakan dengan yang importannya. Nah, ini namanya sudah benar ya, Lisa Beauty Salon. Klik save. Kalau sudah ini ya, jadi nyimpennya Anda itu di data F, data apa, nanti komputer akuntansi dan seterusnya. Next. Setelah sudah sampai sini ada dua pilihan ini, bebas ya, mau pilih yang atas boleh, bawah boleh. Oke, jadi di sini sudah ada ya, Lisa Beauty Salon. Jadi kita akan cek informasi perusahaan kita ya. Caranya di setup company information, diklik aja. Nah, ini Lisa Beauty Salon, alamat pajak ini, phone number-nya ini, fax number-nya ini. Conversion month-nya Januari 2013 ya, accounting period-nya 12, last month financial year di bulan Desember dan tahunnya tahun 2013. Kita klik OK. Nah, jadi yang poin 2 ini sudah selesai ya. Jadi saya kasih warna gini aja biar tahu kalau ini sudah selesai. Gitu ya. Lalu
Yang poin ketiga itu adalah daftar akun. Jadi kita melakukan import daftar akun, penyusun linked account, cek edit dan hapus data akun, dan terakhir cek data akhir, maaf, cek akhir data akun. Kita laksanakan ya. Jadi kita ingin melakukan import daftar akun ya. Caranya file, import data, account, account information, ini ya. Setelah itu sudah Anda klik. Nah, muncul seperti ini ya. Klik continue. Nah, langsung larinya ke sini ya. Sudah ada di sini ya, Lisa Beauty Salon. Jadi pastikan tempatnya Anda ingat ya. Jadi kebetulan saya nyimpannya di folder Lisa Beauty Salon, Anda klik lalu daftar akun. Nah, ini sudah ya. Oke. Kalau sudah sesuaikan aja ya. Match all aja. Nah, ini account number-nya sudah, account name-nya sudah, header-nya sudah. Ini account type-nya Anda ganti di bawahnya sini ya. Tuh. Oke ya, jadi account number-nya di account number, account name-nya di account name, header-nya di header, account type-nya di account type. Kalau sudah, kita klik import. Nah, ini 69 record imported without error. Jadi 69 data sudah diimport tanpa error. Oke. Kita cek daftar akunnya, account list. Nah, ini sudah ya. Jadi di sini sudah masuk akun dari Lisa. Nah, ini ya, akun dari Lisa cukup banyak ya akunnya. Oke, jadi kita sudah selesai import akun. Setelah sudah, kita melakukan yang namanya penyesuaian linked account ya. Jadi linked account itu juga sudah pernah dibahas di bukunya Pak Suyono ya, terkait dengan apa namanya linked account itu ada di, nah ini ya, daftar akun ada di halaman 30 ya. Kalau di buku, silakan Anda buka buku Anda di halaman 30 ya. Oke, jadi kita lakukan linked account aja dulu ya. Kenapa sih kita kok harus melakukan linked account dulu? Karena nanti kalau misalnya tidak kita linked account, jadi kalau misalnya kita mau menghapus akun, terus akunnya itu terlink, jadi tidak bisa kita hapus gitu ya. Oke, langsung aja. Oke, langsung saja ya, buka di My Accounting. Caranya setup linked account, kita pilih yang account and banking account ya, yang paling atas dulu lah ya. Nah, di apa namanya account and banking linked account ada beberapa akun yang apa namanya harus kita sesuaikan. Yang pertama, historical balancing silakan Anda ganti ya, sesuai yang ada di daftar akun ini ya. Sebentar. Oke. Nah, sesuai ada di sini ya. Jadi, kalau daftar akun yang tidak ada di sini tolong Anda ganti ya, walaupun namanya sama. Contohnya ini ya, historical balancing. Historical balancing tuh sudah ada 3099 ya, tetapi di bukunya Pak Suyono ini historical balancing itu akunnya 3999. Jadi bukan 3099. Dan 3099 ini adalah bawaan dari Mayob. Jadi harus kita ganti ya. Oke, kita pilih, kita ganti jadi historical balancing. Yang bawahnya juga sama, electronic clearing account Anda ganti ya, klik yes. Yang bawahnya lagi Anda deposit fund itu juga Anda ganti 11180. Klik yes. Kalau muncul seperti ini klik yes aja ya. Oke, sudah. Selanjutnya linked account lagi ke sales account. Nah, terkait dengan sales account ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah tracking receivable. Jadi tracking receivable berarti ini nanti larinya di account receivable. Nah, ini ya. Account receivable. Terus ini ya, customer ini cara larinya adalah di BCA account. Oke, di oke aja. Ini nggak usah ya, karena ini khusus untuk perusahaan dagang ya. Nggak usah di checklist. Oke aja. Sudah selesai, lanjut ke yang ketiga, purchase account. Purchase account sama ya, ini Anda ganti akun utang. Utang, akun payable. Lalu Anda isi, ganti ini dengan BCA account ya. Kita klik OK. Terakhir, ke payroll account ya.
Payroll account di sini Anda ganti BCA account. Bawahnya lagi Anda juga samakan BCA account. Ini sudah ya, electronic clearing account sudah benar. Ini other employer. Sebentar kita cek ada gak sih akunnya. Kelihatannya tidak ada ya. Jadi karena tidak ada, masukinya di Wage and Salary saja. Wage and Salary yang dari bukunya Pak Suyono ya. 63030 ya. Bawahnya ini juga sama ya, 63030. Ya, bawahnya ini Anda ganti jadi other current liabilities. Kalau sudah klik OK ya. Nah, setelah sudah, mari kita hapus akun-akun yang tidak ada di bukunya Pak Suyono ya. Oke, caranya setup, isi setup assistant, kita Anda pilih, Anda pilih yang account. Saya ulangi lagi ya, setup, isi setup assistant, Anda pilih yang account, lalu Anda klik next atau klik ini. Nah, oke, sudah ya. Kalau ini diminimize aja biar nggak mengganggu. Oke, kita cek satu persatu mulai dari yang under expense ya. Silakan bukunya dibuka atau Anda bisa membuka di ini ya, halaman 176 yang belakang dulu ya, karena yang belakang itu jumlah akunnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang awal. Oke ya. Lanjut yang pertama ke poin 9. Cuman sama ya, cuman ada satu akun ya. Di sini kan cuman ada under expense dan interest expense ya. Silakan, nah sama under expense dan interest expense sama. Terus under income itu juga sama ya. Lalu ke expense. Nah, expense mungkin ini yang cukup banyak ya, Anda hitung di sini. Di expense itu kan mana poin namanya ini? Mulai dari advertising and promotion. Jadi kita mulai dari ini Anda hapus ya. Jadi dari wage and salaries-nya itu Anda hapus. Oke, poin 6. Nah, ini ya Anda delete. Under employee expense juga Anda delete. Kalau sudah silakan dihitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Kita cek di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 dan terakhir 22 sama ya. Jadi yang poin akun kepala 6 sudah selesai. Lanjut ke akun kepala 5 ya. Itu cuman ada 2 ya. Nih, kepala 5. Cost of sales dan labor. Sama ya. Yang kepala 4 ada berapa di situ? Ada 1 2 3. Cek di sini ada 1 2 3 sama. Equity ya. Equity mungkin ini yang harus kita hapus ya. Karena tadi sudah saya sampaikan ya, return earning ini Anda hapus. Kalau nggak bisa, di sini masih ada, tolong Anda edit saja ya. Ini return earning yang 38.000 Anda hapus. Current year earning ini juga kelihatannya nggak bisa dihapus. Nah, ini karena ini nggak bisa dihapus, bisanya diedit. Jadi ini Anda hapus ya. Historical balancing bisa dihapus enggak? Nah, kalau historical balancing kelihatannya bisa dihapus. Oke, retained earning silakan Anda pilih. So, kalau sudah Anda edit, ganti jadi 38.000. Oke, kalau sudah klik oke. Lanjut ke current year earning. Ini akunnya 39.000 ya. Kalau sudah Anda klik oke. Nah, sudah. Jadi kepala 3 itu isinya 1 2 3 4 5 6. Kita cek kepala 3 1 2 3 4 5 6 sama ya. Lanjut ke kepala 2 atau ke liability. Ini mungkin dihapus ya. Karena di kepala 2 itu mulainya dari langsung current liabilities. Kita cek current liabilities, jadi 1 dan 2 ini tidak masuk.
Jadi silakan Anda hapus ya, trade creditor ini Anda hapus, payroll accrual payable ini juga Anda hapus atau Anda delete. Dihitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Cek ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sama ya. Terus terakhir di kepala 1 aset. Aset itu kalau di bukunya Pak Suyono mulai dari aset current asset cash on hand. Kita cek. Nah, ini berarti dihapus ya. Checking account Anda hapus. Nah, checking account Anda hapus, provision Anda hapus, investment Anda hapus, and deposit fund Anda hapus, electronic clearing account Anda hapus, trade debtors Anda juga hapus ya. Jadi sisanya tinggal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 sampai goodwill ya. Kita cek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 24, 25, 26, 27 sama. Jadi daftar akunnya ini sudah sama sepertinya ada di buku. Jadi sudah selesai terkait dengan cek akhir data akun. Kalau sudah selesai, saya kasih highlighter warna kuning. Yang poin 4 adalah penyesuaian pajak. Nah, penyesuaian pajak ini ada di bukunya Pak Suyono kok ya. Nanti bisa Anda cek terkait dengan pajak. Jadi pajak itu yang dipakai itu cuma ada dua. Yang pertama itu PPN, yang kedua ada dua, satu PPN dan yang kedua itu adalah NT atau not reportable. Kita cek ya di MyApp kita. Caranya ini ada hapus, bukan hapus ya, di close. Ini juga di close. List tax code. Nah, di sini ada banyak sekali ya. Silakan sisakan dua. Yang pertama GST, Goods and Service Tax, ini namanya adalah PPN. Yang kedua adalah NT atau not reportable. Ya, Anda cara hapusnya gampang. Ini klik kanan delete tax code, klik kanan delete tax code, klik kanan delete tax code. Ini GST-nya jangan dihapus ya. Ini klik kanan delete tax code, ini klik kanan delete tax code. Ini delete, ini juga delete. Lalu kalau sudah ini Anda edit. Nah, silakan Anda ganti jadi PPN. Kalau muncul seperti ini Anda klik OK. Anda kepanjangan dari PPN adalah pajak pertambahan nilai. Nah, ini maaf ini E-nya caps lock, seharusnya enggak caps lock. Ini biarkan aja. Nah, ini silakan Anda isi dengan PPN collected dan yang bawah itu adalah PPN paid. Kalau sudah klik OK. Nah, itu untuk PPN. Nah, tetapi kalau misalnya Anda sudah terlanjur klik not reportable, Anda klik dan nanti muncul seperti ini ya. Anda samakan aja dengan yang PPN ya. PPN collected dan PPN paid itu kalau Anda tidak sengaja, tapi saran saya sih jangan diklik ya. Oke, close. Sudah, pajak sudah selesai, jadi kita sudah memasukkan PPN dan NT. Terakhir untuk video ini adalah entry saldo awal. Nah, entry saldo awal terkait dengan MyApp itu menunya ada di setup, balances, dan account opening balances. Nah, silakan Anda masukkan yang ada di halaman 172. Nah, di halaman 172 itu kan sudah ada yang namanya saldo awalnya. Nah, ini loh. Nah, ini saldo awalnya ini. Nah, saldo awal ini silakan Anda masukkan di sini ya. Mulai dari basic account hingga lisas kapital. Nah, ini sampai sini. Mari kita isi ya. Basic account nilainya adalah 60 juta. Petty cash-nya 5 juta. Terus office supplies-nya, inventory-nya itu 1.250. Lalu salon supplies inventory-nya 10 juta.
Lalu salon equipment at cost-nya, nah ini ya, 50 juta. Lalu equipment, nah untuk yang equipment depresiasi tolong Anda kasih minus ya, karena aset itu kan seharusnya didolik di kolom debit, tetapi ini ada di kolom kredit, jadi Anda pindahkan ke sisi debit, jadi Anda harus apa namanya menggantinya jadi minus ya. Jadi intinya itu sampai sini ya, itu adalah harta semua, jadi idealnya itu adalah di sebelah debit ya. Oke, minus 14.400. Lalu furniturnya 40 juta. Ada new account ya. New account nanti bisa ada. Ini new account ya. Ini maaf, ini seharusnya nggak new account ini. Nanti kita ganti ya. Cara gantinya sama ya kayak di setup. SI, Anda ganti account. Account listnya new account. Sebentar saya panjangkan sebentar. Nah, ini seharusnya itu adalah klik OK. Nah, ini sudah minimize aja. Minimize. Nah, ini sudah ya. 40 juta bawahnya ini adalah 10.800. 10 juta, maaf, minus ya. Minus 10.800. Lalu cash register at cost-nya itu 14 juta. Bawahnya itu minus 7.200. Bank card-nya 5.600. BPN collected-nya 5.500. BCA loan. Nah, ini BCA loan-nya itu 10 juta. Risas kapitalnya 132 750. Masih minus 6 juta. Oke, masih minus 6 juta. Artinya saya melakukan sebuah kesalahan. Jadi karena saya salah, jadi kita harus cari kesalahannya ada di mana. Saya kok nggak bisa nol, karena seharusnya itu amount left BL quoted-nya itu adalah nol ya. Kita cek 60 juta, 5 juta, 1 juta 250, 10 juta, 6 juta. 6 juta itu di prepaid rent. Oh, ini maaf saya lupa. Nah, sudah nol ya. Jadi karena di sini sudah nol, artinya kita insya Allah sudah benar dalam memasukkan saldo awal di Lisa ya. Kalau sudah klik OK. Oke, jadi itu merupakan video satu terkait dengan cara pengerjaan soal kasus Lisa Beauty Salon. Nah, untuk mengetahui video kedua Lisa Beauty Salon, ini videonya ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.